ya seneng banget yang gue harapin dari udah dari dulu gue ngomong sama orang-orang gue pengen punya anak cepat, pengen nikah cepat gitu. Ya alhamdulillah terwujud lah. Gue pernah ngomong di tahun di umur gue yang ke-26 gue udah harus nikah. Mungkin setahun kemudian dari nikah gue punya anak dan alhamdulillah terkabul omongan gue. Persiapan belum ya, karena kita nunggu 8 bulan lah untuk beli baju apa segala macam, karena belum tahu cewek apa cowok. Terus juga katanya Pak Mali ya, terus paling yang disiapin adalah ini aja sih, kayak lemari, kamar, kalau yang baju dan segala macam kita aja. Ya nabung lah, gue bikin asuransi anak, bikin asuransi ibu gitu kan, langsung buat nanti sekolahnya dia, buat sekolah SD, SMP segala macam. Terus persiapan seorang ayah, gue nanya sama bokap gue, nanya sama yang udah berpengalaman. Ya apa ya, hal yang baru lah buat gue. Kan jadi sedih. Ya gue excited, pengen cepet-cepet lahir. Cuma ya gak harus 4 bulan lagi kan. Ya gue pengen aja ngeliat pas, pengennya normal ya, insya Allah ngeliat anaknya keluar dari luar gitu. Terus ngeliat gue azanin, ya seneng aja, pengen banget gitu.